Rahmat Bagia dan seluruh timnya di Bawaslu itu, menurut saya Anda sudah selesai. Lebih baik Anda meminta lembaganya dibubarkan. Pada pemilu terakhir, ya sorry, pada pemilu terakhir dan kemarin-kemarin ini, itu yang namanya bagi-bagi itu sudah sangat terbuka. Menggunakan mobil dengan branding, membagi-bagi ke rumah-rumah di siang hari. Pada malam sebelum pemilihan, itu orang seperti berkejar-kejaran, membagikan amplop ke rumah-rumah. Sudah selesai negara ini. Bubarkan saja semua ini. Kita mulai dari awal. Riset politik kita. Nanti partai politik itu dibubarkan waktu itu. Padahal esensi demokrasi satunya partai politik. Kan kebebasan berpendapat, berserikat, dan lain-lain itu ada. Dan itulah esensi demokrasi. Sekarang kita berbicara tentang masalah. Ini suara saya bermasalah, itu juga esensi demokrasi. Ketika sistem ada jalan keluarnya, maka itu bisa dijadikan alat untuk kemudian tetap dipertahankan. Nah, kalau misalnya ada permasalahan, pasti setiap pesta demokrasi ada permasalahan. Dan kemudian jangan terlalu dibebankan juga ini kepada KPU dan Bawaslu. Ini terhadap sistem politik kita. Iya, kecurangannya banyak. Dan mungkin TSM juga terstruktur, sistematis, dan masif. Anda kembali di Prime Time News, pemirsa. Upaya memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran secara tidak sehat terjadi hingga level terkecil. Menurut pendiri OM Institute, Oki Madasari, bermacam-macam pergerakan dilakukan secara terselubung hingga menggunakan ancaman verbal. Berdasarkan pemantauan OM Institute, upaya memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka terjadi hingga level terkecil. Pendiri OM Institute, Oki Madasari, dalam sebuah diskusi menyebut pengerahan pemenangan dilakukan mulai level kepala desa hingga ketua RT. Oki menambahkan pergerakan dilakukan dengan terselubung hingga ancaman verbal. Itu juga melibatkan kepala desa, RT, RW, dukuh untuk memenangkan satu pasangan tertentu, baik itu dilakukan secara tidak langsung terselubung melalui pendekatan yang halus ataupun langsung to the point dengan ancaman-ancaman verbal. Kepala-kepala lingkungan ini juga aktif membagikan sembako, sarung, atau uang tunai dalam lingkup program bansos atau pribadi menjelang hari pencoblosan. Jadi udah dua suara, ya? Oki menambahkan saat pemungutan suara, pihaknya juga menemukan beberapa TPS paslon nomor urut 2 sudah dicoblos. Hal-hal yang terjadi di hari H langsung, kami masih menemukan bahwa ini memang banyak. Tapi di titik ini kami masih belum bisa menyimpulkan apakah ini masif atau sistematis, karena data kami belum kami betul-betul lihat, tapi kami menemukan bahwa di beberapa TPS tidaknya gambar paslon 02 sudah dicoblos lebih dahulu di surat suara. Nah, menanggapi tuduhan kecurangan yang terjadi, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menilai hal tersebut bersifat sporadis dan jumlahnya jauh untuk mengubah hasil. Habibur Rahman juga mengaku memiliki sejumlah bukti adanya kecurangan yang merugikan kubunya. Ia menambahkan penyelesaian sengketa Pilpres di MK merupakan jalan konstitusi dan pihaknya siap menghadapi. Sampaikan bahwa kami siap menghadapi gugatan, ya, sebagai pihak terkait. Namun kita lihat selisihnya begitu jauh, ya, hampir 30% suara, ya. Rasanya sih sulit untuk mencari bukti-bukti atas kecurangan yang bisa merubah hasil pemilihan. Karena kan kecurangan yang terjadi sporadis itu harus dinyatakan signifikan untuk bisa merubah hasil pemilihan. Presiden Joko Widodo sebelumnya sempat memberikan tanggapannya terkait temuan dugaan kecurangan di pemilu 2024. Jokowi meminta masyarakat jangan hanya berteriak curang jika menemukan dugaan kecurangan. Menurut Jokowi, jika ada bukti, bawa ke Bawaslu dan ke Mahkamah Konstitusi. Pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme
untuk ke Bawaslu. Mekanisme nanti persidangan di MK saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu. Ada bukti bawa ke MK. Ya. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, salah satu alasan utama warga memilih pasangan Prabowo Gibran adalah rasa kasihan karena Prabowo sudah 3 kali kalah dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain itu ditemukan juga ada pengkondisian dan pengarahan dari perangkat desa agar warga memilih paslon tertentu. Untuk membahasnya lebih dalam sudah hadir pendiri OM Institute, Oki Madasari. Selamat sore, Mbak Oki. Sore, Silvia. Baik, Mbak Oki, jadi OM Institute mengumpulkan data alasan warga memilih paslon tertentu sejak 1 minggu sebelum pencoblosan sampai sehari setelah pencoblosan ya. Boleh kami tahu dulu pengumpulan datanya ini dilakukan secara apa, Mbak? Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu, OM Institute dan OM Omong-Omong Media itu lembaga yang kami dirikan, saya dirikan, dan ini adalah sebuah lembaga yang berfokus pada produksi pengetahuan. Jadi kegiatan pemantauan pemilu ini merupakan bagian riset kami untuk nanti dipublikasikan berdasarkan metodologi dan analisis ilmiah. Jadi kami lembaga independen yang tidak ada hubungannya dengan paslon manapun. Dalam riset pemantauan pemilu ini kami menggunakan pendekatan kualitatif, ini merupakan riset kualitatif, jadi yang dilakukan adalah dengan mengamati, wawancara, mendokumentasikan, baik itu rekaman suara, foto, video, lalu kemudian kita analisis apa yang terjadi di lingkungan-lingkungan di TPS-TPS itu. Kami melakukan pemantauan sejak seminggu sebelum hari H, dan pemantauan intensif itu H-2 sampai dengan H+1 dari pencoblosan. Daerah pemantauan kami di 6 provinsi yang terdiri dari 17 kabupaten kota. Jadi provinsi itu melingkupi Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, juga termasuk Bali, Sulawesi Selatan, dan ada juga laporan yang datang dari Sulawesi Tenggara. Lalu kami berdasarkan pengamatan, berdasarkan riset yang kami lakukan, ada berbagai catatan yang perlu untuk disampaikan. Misalnya, di banyak TPS yang kita pantau, kita bisa melihat bahwa kepala desa, ketua lingkungan RT RW Dukuh itu bergerak untuk memenangkan satu paslon atau caleg dengan arah-arahan langsung, baik itu pendekatan yang sifatnya halus maupun ancaman-ancaman verbal. Lalu juga kepala-kepala lingkungan ini membagikan sembako, membagikan sarung uang tunai dalam lingkup bansos maupun secara pribadi. Lalu juga di beberapa pesantren itu ada fakta, ada bukti bagaimana kepala pesantren mengarahkan santri-santri untuk memberikan suara pada paslon tertentu dengan misalnya imbalan uang yang nilainya mulai dari ratusan ribu hingga 1 juta. Nah itu fakta-fakta bagaimana yang namanya kecurangan atau ketidakwajaran itu tidak hanya terjadi dalam pelaksanaan di TPS, tapi juga sudah dilakukan sebelumnya. Lalu kalau tadi pertanyaan Zilnya soal alasan orang untuk memilih, nah ini juga menarik, kita menemukan alasan orang untuk memilih paslon nomor 02, itu yang pertama adalah kasihan, karena sudah berulang kali kalah dalam pemilu. Lalu yang kedua, alasannya adalah bisa minum susu dan bisa makan siang gratis. Yang ketiga ada arahan, itu tadi dari RT, RW, Kades, pemimpin pesantren. Lalu yang keempat, takut bansos tidak dilanjutkan. Dan yang kelima adalah anak Jokowi. Jadi ternyata kehadiran Gibran sebagai anak Jokowi itu sangat berpengaruh dalam kemenangan paslon 02. Baik. Mbak Oki, apakah dalam metode kualitatif wawancara yang dilakukan oleh OM Institute ini, pertanyaan utama yang diajukan memang apa alasan untuk memilih paslon 02? Apakah itu pertanyaan utama yang diajukan? Kami bertanya pada pemilih sesuai dengan paslon yang mereka pilih. Jadi kepada mereka yang memilih 02, kami bertanya apa alasan untuk memilih 02. Pada paslon yang memilih 01, kita bertanya apa alasan untuk memilih 01. Dan juga sebaliknya, kenapa misalnya mereka memilih 02, mereka tidak memilih 01 dan tidak memilih 03. Jadi misalnya ketika kita bertanya apa alasan memilih 02, lalu mereka akan menjawab kasihan karena sudah berulang kali kalah. Lalu di pertanyaan berikutnya kita bertanya kenapa nggak mau memilih 01. Misalnya jawaban yang juga banyak kita dapati adalah
masih ada image bahwa 01 itu didukung kelompok radikal. Ini fakta di lapangan. Jadi masih ada ketakutan seperti itu. Nah, sementara keengganan warga untuk keengganan pemilih untuk memilih 03 dari banyak jawaban yang kita terima adalah karena partai pendukungnya, karena PDIP. Nah, ini kita bicara fakta lapangan, kita bicara data. Jadi baik, pertanyaan kenapa memilih 02 atau memilih 01 dan 03 itu sesuai dengan pilihan-pilihannya. Nah, karena kita mendapatkan banyak alasan memilih 02 karena memang dari TPS-TPS kita tahu ya, bahwa banyak situasi datanya adalah yang menang 02. Itu oke, itu juga berarti faktor. Memang tidak spesifik ditanyakan kepada pemilih 02 tapi semua pemilih ya. Mbak Oki, dari berbagai alasan dan alasan yang mengarah pada kecurangan, itu kan tadi Mbak Oki jelaskan bahwa arahan untuk memilih paslon tertentu itu datang dari berbagai pihak. Nah, pihak ini siapa saja Mbak Oki dan apa persisnya arahan yang mereka sampaikan? Iya. Jadi otoritas lingkungan itu berperan besar dalam pemilu. Otoritas lingkungan itu bisa seorang kepala RT, RW, kepala desa, pimpinan pesantren. Dan banyak sekali bentuk arahan yang mereka kemukakan, mulai dari sifatnya nanti kalau tidak memilih paslon 02, bansos tidak dilanjutkan loh. Nanti kalau memilih 02, makan siang gratis atau susu gratis, nah itu dalam bentuk yang paling halus seperti itu. Ada juga misalnya hal-hal yang sifatnya langsung berupa, kalau milih 02 nanti, jadi ada metode yang lucu nih di lapangan. Jadi ya, ada orang diberi uang baru separuhnya, kalau nanti bisa menunjukkan bahwa dia memang memilih paslon tertentu, maka sisa uangnya baru akan diberikan setelah dia selesai mencoblos dan menunjukkan bahwa. Jadi di DP dulu ya Mbak Oki? Betul, betul. Nah, ini metode yang cukup unik juga dan ini sebuah catatan besar dalam demokrasi kita sebenarnya. Jadi beyond proses sekedar soal pemungutan suara atau angka menang dan kalah dalam pemilu ini adalah PR besar dalam pendidikan politik kita, dalam kualitas demokrasi kita. Termasuk ketika bagaimana sekarang, ini juga menarik, ternyata money politik itu tidak hanya berkisaran 100 ribu atau 200 ribu, tapi ya, sudah angka 1 juta per kepala. Ini sesuatu, menurut saya sesuatu yang cukup mencengangkan. Nilai sebesar itu 1 juta rupiah untuk per kepala, ketika misal kita bayangkan di sebuah institusi, taruhlah pesantren, ada 500 voter. Jadi untuk satu pesantren saja, seorang paslon bisa menghabiskan 500 juta untuk mengamankan suara yang diinginkan. Nah, ini kan praktek-praktek yang juga menunjukkan biaya politik kita semakin lama akan semakin besar. Dan nanti resikonya akan makin buruk pada kualitas demokrasi. Oke. Mbak Oki, arahan untuk memilih paslon tertentu dan juga iming-iming uang, apakah itu selalu ditujukan untuk memilih paslon 02? Untuk di temuan kami ini untuk paslon kebetulan iya. Jadi data kami menunjukkan untuk arahan iming-iming uang itu memang dilakukan oleh paslon 2. Dan ini mungkin ada reasonnya. Ini bukan kita berkata bahwa paslon 01 atau paslon 03 lebih suci atau lebih bersih, tidak, tapi kita bicara logis tentang kemampuan logistik, tentang kemampuan sumber daya. Jadi ketika kita bicara tentang bagaimana otoritas setempat memberikan bingkisan, baik itu dalam bungkusan atas nama bansos misalnya, itu kan jelas juga sumber dayanya berasal dari mana, logistiknya berasal dari mana. Jadi memang faktanya untuk money politik yang kita temukan, iming-iming yang kita temukan itu berasal dari paslon 02. Sementara kalau untuk caleg, beragam. Kita bisa katakan bahwa semua partai itu di level daerah banyak yang melakukan itu. Oke. Mbak Oki, betulkah untuk caleg itu juga ada temuan bahwa ada rate-nya untuk masing-masing tingkatan? Caleg DPRD kabupaten kota beda, harganya yang provinsi beda, yang pusat juga beda? Ya logis aja ya, itu logis. Logis dalam arti pertama adalah kemampuan masing-masing calon. Tentu saja yang DPR RI logistiknya lebih besar kebanyakan daripada yang di DPRD. Dan juga soal jangkauan dan kompetisi kan.
kalau di level DPR RI kompetisinya lebih besar lagi, dia harus memenangkan lebih banyak suara lagi, dia harus berkompetisi dengan lebih banyak orang. Jadi level-level berapa besarnya uang itu jelas berbeda. Dalam paslon sendiri aja ternyata di daerah tertentu ada yang hanya kisaran 100-200 ribu, tapi di tempat-tempat tertentu ada yang 1 juta. Jadi memang sangat beragam. Kita tidak bisa mengatakan rate-nya berapa karena itu sangat berbeda variannya. Oke, baik. Mbak Oki, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kami ingin menggali sebetulnya untuk alasan yang lain, alasan soal kasihan, kemudian soal gemoy. Kenapa alasan-alasan ini bisa muncul? Di tipe pemilih yang seperti apa alasan-alasan ini muncul? Kami akan ulas lebih jauh, pemirsa, usai jeda. Baik, kami lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan pendiri OM Institute, Mbak Oki Madasari. Mbak Oki, soal alasan-alasan tadi yang gemoy, kemudian juga kasihan karena Prabowo sudah berkali-kali kalah dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Alasan yang bersifat emosional dan personal seperti itu biasanya datang dari tipe pemilih yang seperti apa? Apakah dipengaruhi faktor pendidikan dan sosial ekonomi tertentu? Nah, ini kalau kita bicara tentang alasan yang sifatnya emosional tadi, kita bisa menemukan sebuah fakta menarik bahwa alasan memilih karena kasihan itu berasal dari segala kelompok pendidikan. Jadi kalau kita katakan bahwa yang memilih kasihan ini hanya mereka yang uneducated, ternyata tidak benar. Jadi ada mereka yang memang berpendidikan, mereka yang secara intelektual, secara profesional juga kelompok yang terpapar informasi dengan baik, tapi betul-betul memilih karena kasihan. Dan ini juga ada penjelasannya kalau kita mengikuti bagaimana strategi kampanye Paslon 02 yang sengaja meng-highlight momen-momen di debat, misalnya momen-momen di debat yang Pak Prabowo disudutkan, terlihat disudutkan, terlihat diserang, itu sengaja di-framing kan, sengaja dipotong adegan itu dengan narasi yang kemudian menimbulkan rasa iba, menimbulkan rasa kasihan, dan itu disebarkan lewat sosial media, lewat TikTok, lewat WhatsApp grup. Nah, ternyata itu cukup juga signifikan membentuk rasa kasihan itu. Nah, hal lain tentang bagaimana kasihan karena sudah berulang kali kalah ini kaitannya juga dengan kepopuleran kan. Jadi Pak Prabowo ini sudah 3 kali maju dalam kontestasi. Bahkan ini yang keempat kalau dulu dihitung sejak menjadi cawapres Bu Mega. Jadi orang bagaimanapun jauh lebih mengenal Pak Prabowo dibanding dua calon presiden yang lain. Jadi karena mereka merasa sudah kenal, lalu mereka melihat sendiri bagaimana Pak Prabowo selalu kalah. Dan di titik ini Pak Prabowo yang raut mukanya sudah kelihatan lelah, sudah kelihatan di usia yang sudah lebih tua dibanding calon-calon lain, itu betul-betul mengundang rasa simpati. Dan ini tidak mengenal kelompok pendidikan tertentu atau kelompok sosial ekonomi tertentu, tapi ada di setiap lapisan sosial ekonomi. Lalu juga dengan gemoy itu cukup juga menjadi alasan bagi para pemilih untuk memilih. Dan ini terutama di kalangan pemilih pemula. Jadi pemilih pemula yang memang kita tahu tidak terlalu terpapar mungkin dengan sejarah masa lalu, jadi memang melihat citra Pak Prabowo yang gemoy ini, dan itu disebarkan lewat TikTok. Nah, kalau kita lihat dari sisi yang rasional, ternyata harus diakui penonjolan program minum susu gratis dan makan siang gratis itu sangat membekas di hati banyak pemilih. Jadi banyak sekali orang, banyak sekali masyarakat yang muda maupun yang usia ibu-ibu, yang usia lanjut, yang memilih karena memang mau dapat minum susu gratis, makan siang gratis. Bahkan di beberapa kelompok muda, mereka sudah membayangkan nanti bisa minum susu yang rasa stroberi, nanti bisa dapat makan siang terus. Itu terucap dalam perbincangan-perbincangan sehari-hari gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang memang harus kita akui berhasil
menyumbang secara signifikan terhadap paslon nomor. Terakhir, Mbak Oki, kalau memilih karena visi misi ya sudahlah ya, tidak ada masalah. Tapi kalau yang tadi alasan-alasan karena mengarah pada intimidasi, bagi-bagi uang, Mbak Oki, data yang sudah dikumpulkan oleh OM Institute ini kan sayang ya kalau tidak bisa ditindaklanjuti lebih jauh. Apakah akan dibawa ke Bawaslu atau bagaimana follow up-nya, Mbak Oki? Kami tadi, jadi yang kami lakukan tadi kan kita sama-sama berbagi temuan bersama organisasi masyarakat sipil yang lain. Jadi tadi ada sekitar 4 organisasi yang dengan caranya sendiri-sendiri, yang misalnya ada yang membuka website lalu menerima laporan, lalu ada yang fokus pada C1. Tadi kita konfres bersama untuk membagikan temuan awal ini gitu. Nah, tentu akan ada tindak lanjut seperti misalnya melaporkan ke Bawaslu, dan lebih dari itu kalau dari sisi kami karena fokusnya juga ke pendidikan politik untuk publik, jadi bagaimana agar semua ini kita bisa sebarkan dalam berbagai medium, dalam berbagai format sesuai dengan kemajuan zaman anak sekarang ini. Itu yang kalau begitu. Oke, terima kasih Mbak Oki Madasari, pendiri OM Institute, sudah membagikan pandangannya kepada kami di Prime Time hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.